sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik yang terhormat Bapak Camat Samirapas, yang kami hormati Ketua Koni Samirapas serta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kapolsek beserta anggotanya, kemudian yang kami hormati para empat tim yang berlaga pada sore hari ini, semoga berjalan dengan baik dan sportif dalam berkomentar baik ofisial maupun para penonton yang hadir pada hari ini. Karena ini adalah suasana acara silaturahmi kita, bukan untuk mencari musuh. Baik dari pihak yang menahan, kami dari Pak Kapolsek sudah menyampaikan. Kami sangat berterima kasih atas legowonya bagi rekan-rekan kami, ASKD kami, khususnya Tanah Liat, tepuk tangan. Terima kasih, dan ini adalah salah satu pendukung ikatan kita pada turnamen ini. Agar selanjutnya menjadi koreksi bagi pribadi, khususnya mohon maaf bagi Ketua Koni dan seluruh para tim panitia, karena ini adalah salah satu pembelajaran bagi kita. Semoga kedepannya Samirapas Cup terus berjalan. Kemudian selanjutnya, mohon maaf, di sini saya mewakili dan Ramil, tapi di sini personil kami mungkin berapa persennya sudah ke rutin semua karena ada perintah. Jadi tentang perintah dari segi kepangkatan saya belum layak untuk menyampaikan ke depan karena masih ada senior saya di sini, sersan satu raja dengan sersan satu kakak saya itu Pak Yakin Tamrin, itu mereka yang layak untuk menyampaikan depan. Tapi karena perintah tentara maju depan karena saya sendiri yang dinas, jadi itu. Untuk mendukung pada hari ini mewakili pada kami, karena tadi kami baru turun dari rutin karena pengurangan kuota dari kami turun ya karena itu atas perintah. Jadi terima kasih, semoga pertandingan pada sore hari ini berjalan bagi supporter serta para pemain pada hari ini tetap terjaga silaturahmi dan kompakan dalam bermain serta para ofisial hati-hati di dalam menyampaikan dan berkomentar. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.